Ganteng memang banyak haters ya. Jangan sih, pulang. Assalamualaikum. Emang Bilar bagi Markona gak ada benernya? Gendong Gusel disebut gak sayang Abang R. Bilang kalau ke anak orang lain sayang banget. Kayaknya kalau sama anak sendiri cuma pas lagi konten doang gendong. Haha, mungkin malu punya anak banyak yang hujat. Kalau Gusel kan gak ada yang hujat. Wow. Tenang Fatih, kamu masih punya bunda. Wah, orang ini rupanya ya ingin mengadu domba, guys. Ngaku-ngaku fan, nyatanya dia Markona sejak dulu, cuman ganti nama dan ganti akun, bukan selingkuh. Ya, kemudian dapat respon menohok dari Lesla Lover yang sudah muak dengan ulahnya. Kamu orang yang mungkin hari ini atau besok merasa senang dan leluasa menghina dan menjatuhkan orang lain, tapi perlu kamu ingat, kamu gak akan selamanya berada di dunia ini. Dan pasti akan ada hari di mana kamu akan menjawabkan semuanya. Ingat, demi Allah, itu nyata. Kamu benci banget dan dendam sama Bilar ya. Kamu fitnah suami tapi juga menjatuhkan anaknya. Tong-tong basi cerpen kamu, astagfirullah. Ya, memang dia itu terlalu norak banget, guys. Kayak terpaksa banget ya. Malam minggu yang berkualitas banget ya mereka, masya Allah ya. Semalam selalu ada waktu buat keluarga. Dari kebaikan dan ketulusan Lesti Bilar mendapatkan suami yang masya Allah baiknya luar biasa. Manusia ODGJ, wah gila dia ya guys ya. Wah ya, dudah dengan gangguan jiwa berat dia. Ya sukanya selalu fitnah sana sini. Karena Gusel cakep putih, makanya digendong-gendong mulu sama Bilar anaknya. Menangis pun didiemin, padahal kode pingin digendong. Kapan nangis-nangis gak digendong di vlog? Cukur rambut, wah. Sudah numpuk nih pada tukang selingkuh ya. Perlu diketahui, kalau Bilar sebenarnya sekarang kalau udah punya Abang L, dia pingin punya anak cewek, guys. Makanya tak heran ya, Bilar kenapa selalu gendong Gusel. Jadi adiknya Abang nih inginnya Bilar cewek ya. Inginnya Lesti pun sama cewek. Artinya nanti lengkap putra mereka cowok dan cewek tentunya. Itulah keinginannya, makanya dia sering gendong Gusel. Kan jarang kalau dia gendong Abang L, kan tentunya ya tak harus dikontenin. Masa gendong anak harus dikontenin di ya, di upload di ini kan enggak lah. Itu namanya yang norak banget sebenarnya anaknya ya. Biasa aja, enggak usah harus selalu upload ya. Ketika ini ya pas ngonten ya biasa kan ngonten, jadi hal wajar. Orang ini memang iri sama Bilar dan setiap unggahannya selalu menjatuhkan Bilar. Kalau enggak menjatuhkan Bilar, pasti dia adu domba Rizky Bilar, guys. Jadi banyak akun ternaknya Markona yang sebenarnya adalah fans sebelah yang merasa iri dengan kesuksesan Rizky Bilar. Dan juga mungkin fansnya yang sana tuh yang kribo, yang sama Lesti nggak seperti Bilar. Bilar bisa menggunakan ya hal yang luar biasa, memanfaatkan sehingga menjadi berkah ya guys ya. Dia menjadi berkah bagi keduanya, hanya kaya raya. Itulah Rizky Bilar, berbeda dengan yang sebelumnya.
gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya. Gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang di, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk akan beli tas Hermes, Dede, mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan punya gua... duit Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti Bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa-apa valuasi Lester-nya apa? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sama. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun, Gel, hidup Gel sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, yaudah, lepas tangan aja. Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh, iya, banyak hatersnya. Oh, tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.